Sementara itu, pemirsa, Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Kepala Dinas Sosial Helmy melakukan monitoring pelaksanaan pembagian BLT DBH CHT tahun 2022 di Kecamatan Balung dan juga Wuluhan. Dalam pidatonya, Hendy Siswanto mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari penggunaan rokok ilegal karena bisa berbuntut persoalan hukum. Setelah menghadiri pelaksanaan realisasi BLT DBH CHT di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Kepala Dinsos Helmy melanjutkan monitoring pembagian BLT di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Selain melakukan pengawasan secara langsung, Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dan sabar dalam menunggu giliran serta wajib menjaga jarak. Bupati sempat memberikan edukasi tentang larangan rokok tanpa cukai karena akan sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami sedang hari ini membagikan BLT, bantuan langsung tunai ada Rp300.000, ini dari anggaran DBH CHT bagi hasil dari hasil cukai. Dan juga sekalian kami mensosialisasikan tentang dilarangnya masyarakat Jember memakai yang suka merokok dan memang harus beli rokok yang ada bandrolnya, jangan beli rokok yang tidak ada bandrolnya karena itu ilegal dan itu akan melanggar hukum. Ini bagian sosialisasi juga kami sampaikan kepada masyarakat sehingga kalau mereka semua memakai rokok yang ada bandrolnya, tentunya pajaknya itu akan kembali ke Pemkab Jember dan akan kami bagikan kepada masyarakat seperti hari ini. Jumlah total penerima BLT DBH CHT tahun 2022 di Jember ini mencapai 63.335 orang. Diharapkan uang sebesar Rp300.000 tersebut bisa menunjang pemulihan ekonomi warga yang membutuhkan. Harapannya seperti itu. Memang ada beberapa yang kurang sabar. Kami upayakan mendahulukan adalah lansia, disabilitas, Mas. Karena mereka adalah prioritas kami adalah lansia dan disabilitas dulu. Setelah itu baru KPKP yang lainnya. Untuk total keseluruhan Pak Helmy, untuk penerima BLT ini dari cukai ini ada berapa penerima? Untuk satu kabupaten Jember 63.335. Itu harus terselesaikan berapa? Diselesaikan awal Desember sudah selesai. Awal Desember sudah selesai. Perkiraan awal 3 sudah selesai. Dari Balung, Bambang Sukiarto, Jember 1 TV, melaporkan.